Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Agent Tata. Di video kali ini, Agent Tata akan coba bagaimana caranya beriklan di Instagram. Nah, buat teman-teman yang masih baru dan masih belum tahu apa itu Instagram, insya Allah Agent Tata akan coba jelaskan step by stepnya. Bagaimana caranya punya akun Instagram dan mulai beriklan di Instagram. Baik, tanpa basa-basi sebelumnya, boleh di like dulu, share and subscribe. Kalau masih ada yang masih bingung atau yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di video kali ini, Agent Tata akan berbagi bagaimana caranya beriklan di Instagram. Nah, buat teman-teman yang masih baru atau masih pemula, ini Agent Tata akan sampaikan beberapa caranya. Cara yang pertama, teman-teman buka Play Store, lalu ketik di bagian search, tulis Instagram. Habis itu, teman-teman klik Instagramnya, lalu download. Jika sudah di-download, segeralah di-update ke versi terbaru. Jika sudah, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sekarang prosesnya sudah selesai ya, teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman buka aplikasinya, tunggu hingga tampilan awalnya seperti ini. Jika sudah, teman-teman yang belum pernah daftar Instagram, silahkan lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Klik sign up, lengkapi informasi yang dibutuhkan. Jika sudah, lanjut. Dan jika sudah selesai sign up, lanjut ke sign in. Nah, seperti ini teman-teman untuk tampilan awal Instagram yang versi terbaru. Nah, sebelum teman-teman mulai beriklan, ada baiknya teman-teman jangan langsung beriklan. Kenapa? Apalagi khususnya buat akun yang baru. Jadi, teman-teman Agent Tata sarankan untuk pergi ke bagian logo kepala. Nah, teman-teman klik, lalu klik foto, pasang foto profil teman-teman yang terbaik. Jika sudah, teman-teman klik edit profil. Nah, di situ teman-teman lengkapi juga mulai dari nama, username, hingga yang paling penting itu adalah di bio. Nah, apa sih Kang yang harus saya isi di bio ini? Nah, untuk di bio ini, teman-teman boleh lengkapi tentang jelaskan secara singkat, jelas, dan ringkas tentang siapa teman-teman. Contohnya seperti punya saya ini. Nah, jika sudah, klik save ya teman-teman. Jika teman-teman sudah isi bio, lanjut kita ke bagaimana cara posting. Nah, jika sudah lengkap foto dan biodata profilnya, teman-teman klik logo plus yang ada di bagian atas. Nah, jika sudah teman-teman klik, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, teman-teman bisa pilih baik mau teman-teman misalnya mau bikin postingan gambar, video atau video pendek atau cerita. Nah, Agent Tata contohkan bagaimana ini untuk posting foto. Nah, teman-teman klik yang postingan beranda, nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal masukkan foto, lanjut isi judul dan deskripsi. Nah, jika sudah, isi juga lokasi ya teman-teman. Jika sudah, klik selanjutnya dan postingan teman-teman sudah terpasang di Instagram.
Gimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal rajin saja posting di Instagram. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau chat Ejen Tatang via WA. Oke teman-teman, sekian video dari Ejen Tatang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.